Nah, sekarang kita masuk ibu yang terakhir saudara, di mana uli yang terkenal di pasaran dan cukup mahal akan saya masukkan ke dalam gelas yang sama dan kita isi volume yang sama dengan istilahnya uli itu. Dan kita lihat hasilnya. Walaupun memakai uli kelas, satu kali jadi kebocoran mesin, maka hasilnya akan seperti ini. Rame dan banyak bagian yang tidak kebagian uli, karena dia sih pelumasannya pembahasannya tergantung volume. Pasti fatal di mesin, banyak bagian yang kering, yang kerendam uli hanya bagian ini. Nah, mungkin saudara berkata, coba kalau ditambahkan dengan yang namanya metal coating dari produk lain. Oke, kita tambahkan yang ini. Dan kita lihat hasilnya, saudara. Oke. Jadi kita fair play, kita tes dalam kondisi yang sama. Dan kita lihat hasilnya. Lepas. Jadi memakai uli yang mahal tetap perlu metal coating, saudara. Itu adalah saran saya. Karena meningkatkan daya kemampuan.